Okey, untuk butter prawn ni kita boleh goreng udang guna tepung kastard atau tepung goreng ayam. Lepas tu kita pecahkan telur. Kita nak ambil telur kuning dia je untuk buat yang sarang-sarang dia tu. Kalau ada telur putih sikit tu tak apalah, halal lah. Lepas tu kita kacau-kacau-kacau. Lepas tu pun dah siap goreng. Okey, so kita ambil dua sudu butter. Lepas tu kita campur minyak secukup rasa. Kita gaul-gaul sampai dia menggelegak. Lepas tu kita letak telur kuning tadi. Jadi kita kena gaul-gaul-gaul macam tu. So that dia bercrunchy-crunchy lah. So nanti dia akan biar dia akan kembang. Sampai kembang macam tu, terkacau. Dan masukkan garam Seri Aisyah untuk perasa dia. Lepas tu letak cili api dan telur longkari. Okay, so kita biar sikit, dah habis. Kita tuang dekat atas udang tu, so that kuah tu akan menyerap lah dekat udang tu. Senang sahaja. Okay, inilah hasilnya.